Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali di Danamon Financial Friday. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai yang muda berkontribusi dan berkah bersama Danamon Syariah melalui wakaf uang untuk mendukung perekonomian umat. Kembali dengan saya Nurul yang akan menemani Anda pada Danamon Financial Friday sore hari ini. Jika pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai apa itu wakaf, sekarang kita membahas apa yang dimaksud dengan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan cara memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peran wakaf produktif bukan hanya untuk kebermanfaatan bagi masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf. Sehingga wakaf sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi syariah memiliki dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, apalagi jika dikelola secara profesional dan transparan. Karenanya, sebagai rangkaian peluncuran aplikasi digital wakaf social banking dan bertepatan menyambut bulan suci Ramadan, Danamon Syariah mengajak generasi muda mengikuti Wakaf Challenge. Berwakaf minimal Rp10.000 melalui aplikasi social banking, lalu buat video singkat berwakaf dengan menggunakan aplikasi social banking dan post video kamu di Instagram. Jangan lupa untuk mencantumkan caption yang menarik beserta hashtag indahnya berbagi, hashtag berani berkontribusi, hashtag wakaf berkah Danamon Syariah, dan hashtag wakaf muda social banking. Mention akun Instagram @mydanamon dan @socialbankingid, serta tag 3 orang teman lainnya dan reshare video pada Instagram story kamu. Selain berbagi kebaikan dengan mengikuti Wakaf Challenge, kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa mendaftar haji gratis melalui Danamon Syariah senilai Rp25 juta. Ada juga hadiah berupa tabungan rencana haji senilai Rp1 juta. Kapan lagi kita bisa berbagi kebaikan sekaligus mendekatkan langkah kita ke Tanah Suci? Yuk ikuti Wakaf Challenge agar Ramadan tahun ini lebih bermakna walaupun masih di masa pandemi. Baik rekan-rekan, semoga apa yang kami sajikan pada Danamon Financial Friday sore hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Mari kita senantiasa mengajak dalam kebaikan. Kini saatnya yang muda berkontribusi dan berkah bersama Danamon Syariah. Melalui wakaf uang, kita dukung perekonomian umat yang berkelanjutan. Semoga dari apa yang kita wakafkan, mengalir pahala dan kebaikan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jika ada saran atau pertanyaan, ketik di kolom komentar, nyalakan notifikasi, subscribe, dan jangan lupa klik like dan share. Sampai berjumpa pada Danamon Financial Friday berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.